apa ya, apa nggak pegang burung yang sudah juara, enggak kan? Ya, ya, jadi mulai betul. Dari belum belum jadi juara, jadi dari nol. Ya. Kiat-kiatnya apa sih sebenarnya? Jadi ini dari anaan dari 4 bulan ini. Dulu biasanya main lovebird nih ceritanya ya. Dulu ya. Main lovebird, sekarang main ekor panjang. Ini kenapa alasannya kalau boleh tahu, Pak Mandi? Mungkin ada. Apa gaconya udah habis semua, udah dijual semua atau gimana? Memang teman-teman ini uangnya hilang. Oke, kembali lagi di channelnya Danny Dan. Kali ini Danny akan mengulas salah satu kicomania yang dulunya bermain burung lovebird, tapi kini beralih bermain burung murai batu. Seperti apa liputannya? Simak terus ya. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe-nya. Oke, lanjut. Jadi ini salah Mas satu Denny. Salah satu kicomannya yang bisa dibilang terlawas ya. Lawas. Sudah berapa lama, Om? Sekitar 2005 saya main. Tapi dulu biasa main kelas lovebird ya. Ya, lovebird. Sekarang ganti ekor panjang, bener kan? Ya. Dan juara satu. Juara satu, alhamdulillah. Jadi gimana? Rambutnya dah. Hah? Kalau istilah rambut nggak ada itu kenapa, Om? Akhirnya botak. Gini Mas Denny, dulu gimana? Dia pemain lakber, sekarang ekor panjang. Kenapa sekarang itu? Banyak botak, sekarang kan botak. Huh? Oh gitu, jadi sekarang ganti ekor botak, panjang ya? Biar ikut panjang. Ikut panjang. Oh gitu, bener gitu Om Andi? Salah itu. Oh, salah. Saya masih ini ya, kalau bisa dikatakan ini tumbuhnya perawatan. Oh, oh perawatan, Mas. Oh perawatan, Om. Bukan tumbuh ke atas. Sudah dirawat memang rambutnya, tumbuhnya di sini, bukan di atas. Oke, Mandi, kasih lihat dong burungnya. Oh, ini. Burungnya yang mana? Ya. Ini kalau nggak salah yang dulu pernah dibawa buat apa? Ya. Buat ngelabber, buat ngelatih itu ya, ya? Bener betul, ya? Betul. Katanya tes mental dulu kata Mandi ya? Oh iya. Siapa namanya, Om? Ini burungnya atas nama Sujud. Atas nama Sujud? Iya, Sujud. Nama burungnya Sujud, bener? Sujud, serius? Bener. Karena gayanya Sujud gini. Nah. Ini dia bener, Sujud. Iya, Sujud. Mas, boleh tahu duitnya ada berapa, tuh? Saya tidak tahu, belum hitung. Kasih lihat dong. Hadiahnya berapa? Hadiahnya 1 juta plus bonus 500. Oh, besar ya? Mayan. Ini acara apa sebenarnya? Ini acaranya Mr. Gatot. Oke. Mau mandi? Ya. Kenapa mandi? Ini memang teman-teman ini uangnya hilang. Jahil. Oke, Mau mandi. Kalau boleh tahu berapa lama nih punya si Sujud ini? Saya rawat mulai dari umur 4 bulan. Berarti mulai trotol ya istilahnya? Ya, benar ya? Mulai 4 bulan. Itu sekarang bisa jadi gimana? 2 tahun. Sekarang udah 2 tahun. Berarti 2 tahun, pegang ya. Selama 2 tahun terus waktu trotol itu umur berapa? Umur yang pernah turun umur 14 bulan. 14 bulan. Ya. Berarti kisaran total dia umur berapa sekarang? 2 tahunan sekarang. 2 tahunan ya. Buka topinya Sujud, coba andai kata yang punya gimana? Buka topinya sedikit aja. Oh gitu ya. Ini saran apa wajib? Wajib saran ini? Atau wajib? Saran atau wajib? Ya, seperti ini kicomania bakalan, saudara-saudara. Oke, kembali lagi tadi ya. Kalau dulu biasanya main lovebird nih, ceritanya ya. Dulu ya. Main lovebird, sekarang main ekor panjang. Ini kenapa alasannya kalau boleh tahu, Pak Mandi? Mungkin ada. Apa gaconya udah habis semua, udah dijual semua atau gimana? Oh, enggak, masih ada. Masih ya, ada? Ya, baru bengkoknya masih ada. Cuman lagi ditangkarin semua atau gimana? Ya. Ada, cuma buat masteran aja. Oh, sekarang. Buat masterannya si Sujud ini sekarang? Ya, si Sujud. Jadi,
game saya lebih hoki di ekor panjang. Di ekor panjang. Oke oke. Pak Mandi, kiat-kiatnya apa sih bisa bikin si Sujud ini jadi akhirnya jadi bisa jadi juara? Ini kan kalau bisa dibilang nggak pegang burung yang sudah juara enggak kan? Ya. Jadi mulai dari belum jadi juara, jadi dari nol. Ya. Kiat-kiatnya apa sih sebenarnya? Jadi ini dari anahan dari 4 bulan ini menu jangkriknya memang saya kenyangi. Oh, dibikin kenyang? Iya, dari anahan. Oke. Terus perutnya tiap hari juga ini. Tiap hari dikasihkan. Ya, mahal juga perawatannya. Ternyata begitu ya. Ternyata ya, untuk kelas murai batu ekor panjang biayanya lebih mahal daripada lovebird. Daripada lovebird aja. Kalau lovebird kan cuma makan millet kiloan. Millet sama jagung atau kangkung ya kalau lovebird. Kalau ini? Kalau ini agak susah memang. Tapi memang perutnya. Untuk di sini memang fresh, susah. Harus fresh. Perutnya fresh. Oke. Okay. Kalau jangkriknya jangkrik apa biasanya Om Adi yang dipakai? Jangkrik biasa. Ya, cuman apa namanya? Pagi aja 10 sudah cukup. 10 pagi aja. Ya, sore enggak usah dipakai. Sudah dia sudah ada. Pur. Udah ada pur. Oh, pakai pur juga. Oke. Okay. Sudah 10 pagi sudah. Oke. Sementara ini kan dapat juara 1. Kalau boleh tahu sebelumnya sudah pernah dapat enggak? Sudah pernah dapat juara enggak? Dulu pas trotol pernah dapat. Lepas trotol pernah dapat. Dua kali turun. Setelah itu saya taruh lagi. Oke. Okay. Total sampai sekarang ini si Sujud ini berapa total kejuaraannya selama dipegang Memandi? Selama trotol itu 2 kali. Setelah itu ini baru keluar lagi. Oh, berarti setelah trotol dia bertapa lagi gitu ya. Oke. Okay. Kenapa kok disimpan Memandi? Karena kelihatannya memang ada prospek mungkin dari bulan. Oh, gitu. Ini lagi juga gacor. Jadi saya simpan. Di eman-eman gitu. Eman-eman gitu baru sekarang keluar lagi. Ada planning untuk dibawa ke event besar nggak ini? Kalau ada waktu. Kalau ada waktu ya. Ada waktu dan teman-teman juga hadir. Kenapa kok harus nunggu teman-teman Om Andi? Ya, katanya single factor. Single factor, tapi kalau sendirian nggak enak juga. Oh gitu. Yang bikin nggak enak apa sebenarnya? Nggak ada yang diajak ngobrol. Oh gitu. Istilahnya cenggur ya kalau di sini. Ya, betul. Itu manyun-manyun lah. Manyun. Kalau sendiri. Oh gitu ya. Ya, biasanya saya sama Mas Ferry ini. Mas Ferry yang mana Mas Ferry? Ini Mas Ferry. Oke, Om Ferry. Biasanya baru harus bareng sama Om Ferry ini. Ya, biasanya dia memang ekor panjangnya lagi sakit. Oh gitu. Ya. Om Ferry pegang si ekor panjang memang posisi lagi ini. Lagi amron. Oh, lagi mabuk. Jadi sekarang ngawal si Sujud ya bareng Om Andi ya. Sujudnya Mas Andi. Om Ferry kan biasa nih ke Jawa. Ajak dong si Om Andi jalan-jalan. Memang saya masih kelas lokal dulu. Ya. Tarkam ya kalau saya. Oh gitu ya. Jadi kalau udah enak bener, si Sujud baru bawa ke jalan-jalan. Tonjolannya apa sih si Sujud ini sebenarnya? Ini tonjolannya kasar-kasar kenari sama cililin. Kenari cililin ini tonjolannya. Dengan gayanya si Sujud-Sujud juga ya. Sujud. Berarti nama Sujud ini memang diambil dari gayanya dia. Gayanya. Keren ya. Biasanya kalau burung Sujud-Sujud ini emang tonjolannya pedes-pedes istilahnya. Ya. Kalau ini naik lagi, Mandi. Ada panas mungkin cuaca dia mangaper. Nah, kalau kayak gini treatmentnya apa biasanya? Mungkin kebanyakan ini apa? Kebanyakan dengan cuaca panas. Habis ini kan naik? Naik lagi nggak? Habis ini insya Allah naik, cuman saya dikepon anak mau kelas kota. Mau jalan-jalan ya? Hari libur, benar. Keren. Demi keluarga ya, nggak cuma hobi aja yang diduluin ya. Tapi benernya hobi yang diduluin ini sebenarnya? Betul. Hobi yang diduluin ya? Hobi yang diduluin. Sebenarnya mulai tadi sudah ditentu. Oh gitu. Duluin hobi ya? Hadir ke Pak Gatot, dibajeng hanya untuk? Bela-belain ini. Nah, akhirnya berbuah hasil juara 1. Oke, terima kasih banyak Pak Mandi. Keren, sukses terus dengan Sujudnya. Semoga terus stabil. Sujud.